Selamat datang di Pulau Selayar, surga tersembunyi di Indonesia yang menyimpan keindahan alam yang luar biasa. Pada episode kali ini, kami akan mengajak kalian semua untuk mengeksplorasi keindahan Pantai Pinang, salah satu destinasi wisata di Kepulauan Selayar. Dengan pasir putih, air laut yang jernih dan bersih, pantai ini menjadi magnet bagi pengunjung yang ingin menikmati alam dan bawah lautnya yang sangat mempesona. Banyak aktivitas seru yang bisa dinikmati oleh semua orang, baik yang suka berjemur di bawah sinar matahari, berenang di lautan yang tenang, atau bahkan snorkeling maupun diving, untuk mengeksplorasi kehidupan bawah laut yang kaya akan keindahan terumbu karang dan biota laut lainnya. Waktu terbaik untuk berkunjung ke pantai ini adalah dari bulan November sampai dengan Maret. Dan untuk pergi ke sini, kalian harus pergi dahulu ke Pelabuhan Patumbukan. Mengarah ke selatan dari pusat kota Benteng, Pelabuhan Patumbukan yang terletak di Desa Loa, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar ini bisa dicapai dengan transportasi darat dengan jarak tempuh 40 km dan waktu kurang lebih 1 jam. Kemudian dilanjutkan menggunakan kapal kayu atau speedboat selama kurang lebih 30 menit. Jadi, jika kalian mencari tempat yang indah untuk berlibur dengan pasir putih yang lembut, suasana yang tenang, air laut yang bening, dan pemandangan yang menakjubkan, Pantai Pinang di Kepulauan Selayar adalah destinasi yang sempurna bagi kalian. Tunggu apa lagi? Ayo ke Pantai Pinang, Kepulauan Selayar.